Grup band legendaris Slank, Kamis kemarin menyempatkan diri mengunjungi objek wisata Secret Garden yang terletak di Jalan Raya Denpasar Bedugul. Tak hanya menikmati makan siang, grup yang digawangi Bim Bim, Ivan, Rido, dan kakak tersebut juga menikmati pemandangan serta berbagai aktivitas yang disediakan di Secret Garden. Tak hanya sendirian, grup band Slank mengunjungi Secret Garden juga dengan mengajak keluarga masing-masing. Bahkan tak ketinggalan sang manajer yang merupakan ibu dari Bim Bim, Bunda Yvette juga turut serta bersama rombongan Slank. Keseruan tampak mulai dari saat Slank menikmati menu khas dari The Luwes Resto, yakni bebek timbungan. Tak hanya itu, rombongan Slank juga mencoba berbagai aktivitas berupa tur ke Mini Zoo yang menyediakan sejumlah binatang lucu mulai dari kambing, kancil, serta kanguru dari Papua. Seluruh personel Slank tampak sangat menikmati kunjungan ke Secret Garden kali ini, mulai dari kuliner, view atau pemandangan, serta aktivitas yang disediakan Secret Garden. Merasa puas, Slank pun berencana untuk kembali mengunjungi Secret Garden pada lain kesempatan, yang tentunya bersama keluarga. Mengunjungi tempat yang terbilang wisata edukasi rahasia ini, Rido menyempatkan bersama keluarga menikmati suasana dari ketinggian dengan menggunakan drone pribadinya. Terlihat sawah-sawah yang indah serta pemandangan bukit dan sungai kecil di sekitarnya. Wow, view-nya ya, luar biasa. Tadi gua sempat ambil dari drone. Keren banget, ada sungai kecilnya. Ada mini zoo-nya ya. Gua kepikiran, tempat tersembunyi gitu. Kenapa dibilang Secret Garden dirahasiain? Karena kenapa dirahasiain? Ada sesuatu yang emang rahasia dan keren banget. Gue mau ajak nyokap bokap gue mau ajak ke sini, kayaknya enak banget deh untuk rileks di sini. Setelah menikmati pemandangan, Slank dan keluarga juga mengikuti tur di Black Eye Coffee yang unik tersebut. Dengan kedatangan Slank ini diharapkan akan memberikan inspirasi dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Secret Garden. Pada ini juga mereka tur yang ada di Secret Garden Village, di antaranya adalah ke rumah herbaris, menikmati museum, menikmati cara pembuatan dari kosmetik yang ada. Dan sekarang mereka melihat, enjoy sekali melihat proses pembuatan kopi yang ada di Black Eye Coffee, dan karena mereka juga penggemar kopi yang biasa, dan mereka sangat antusias untuk melihat dan mencicipi kopi yang ada di sana. Secret Garden memang menawarkan paket wisata yang terbilang lengkap, mulai dari pilihan kuliner, The Secret Chamber yang merupakan tempat baru untuk wedding couple yang dikelilingi bukit dan sawah, serta Mini Zoo Corner yang baru di-launching pada 9 Desember 2016 lalu. Secret Garden juga menyediakan dua jenis tur edukasi, yakni edukasi pembuatan produk kosmetik Uma Herboris dan edukasi Black Eye Coffee dan Roastery. Setiap tur akan dibimbing oleh tour guide yang mengajak berkeliling dan menjelaskan fasilitas yang disediakan di Secret Garden. Bahkan di Secret Garden juga dilengkapi dengan museum, mini plant, teater, serta beauty outlet. Dari Bedugul, Endang Hari Rizki melaporkan.